Nunggu doang lu. Maksud saya gini, Pak. Kalau misalkan Bapak tadi bilang prosedurnya kita orang muda nih ya, Bapak orang pintar. Saya tadi saya ceritain prosedurnya. Udah, guys. Sebuah insiden tidak menyenangkan terjadi di sebuah klinik umum yang berlokasi di kawasan Cipadu, Larangan, Tangerang, di mana seorang dokter diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien perempuan. Pasien tersebut datang ke klinik untuk memeriksa masalah haid yang tidak teratur. Kejadian ini mengejutkan tidak hanya bagi korban, tetapi juga memicu perhatian masyarakat setempat, terutama di wilayah Banten. Insiden tersebut bermula ketika korban datang ke klinik umum tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Proses pemeriksaan berjalan seperti biasa hingga tiba-tiba dokter yang bertugas diduga melakukan tindakan yang tidak pantas. Dokter tersebut membuka celana pasien dan melakukan kontak fisik yang tidak sesuai dengan prosedur medis standar. Korban yang merasa terkejut dan tidak nyaman melaporkan bahwa dokter tersebut juga menyentuh area sensitifnya, tindakan yang jelas melanggar etika medis dan menimbulkan rasa tertekan bagi korban. Pegang, biasanya minta maaf. Minta maaf dong, kalau cukup, Pak. Minta maaf dong, kalau cukup, Pak. Lu udah selain lu. Gak bisa, lu udah selain, bisa aja minta maaf dong. Lu tadi bilang hilang, ya. Iya, terus saya harus bilang apa, Pak, kalau bukan minta maaf kalau saya dianggap kelebihan kalau semua yang kepegang kayak gitu. Proseduralnya seperti apa, Pak, urusan orang yang ya kayak gitu, Pak, ditekan bagian bawahnya. Saya juga yang minta turun itu diturunin sama dia, ya. Bukan saya yang narik-narik kayak gitu terus dibuka, bukan. Nah, tadi ada pembicaraan pegang dekat senggol pen. Apa yang dibuka dalam PH-nya? Enggak, saya buka kok. Itu kok bisa ketengok? Gak tau apa. Tapi Bapak masuk tangannya. Tuh. Ayo. Saya kan cuma nyontohin kalau seumpamanya. Kalau misalkan ada pembengkakan, Bapak cuma cukup nanya. Di sini payudara pembengkakan enggak? Kalau apa alat kehamilan? Proseduralnya kita. Ini orang awam ya? Bapak orang pintar. Ilmu doang tinggi, Pak. Ada enggak ada. Nih. Terus nih. Doang lu. Maksud saya gini, Pak. Kalau misalkan Bapak tadi bilang prosedurnya kita orang muda nih ya, Bapak orang pintar. Itu saya tadi saya ceritain prosedurnya. Udah kayak gitu kan prosedurnya. Iya. Karena yang tadi saya bilang jangan sampai pas salah persepsi. Kalau di bukan lamanya pas itu pun saya mengambil bagian bawahnya kayak gitu ambilannya. Terus payudara seumpamanya istilah saya bilang kalau biasanya kalau seumpamanya ini bengkak kayak gitu itu alanya masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.